Hai guys, saat ini kamu mendengarkan podcast dari remoteworker.id. Pahami mindset bekerja dari rumah, upgrade skillmu, dan mulai rintis karir remote workmu. Bersama-sama kita akan jadikan Indonesia sebagai provider nomor 1 remote worker di dunia. Be part of the history. Kalau kalian nikmat, kalau kalian ngikutin podcast ini mungkin heran kenapa ada 3 podcast bertubi-tubi. Karena kebetulan ada pertanyaan dari teman member, calon member lah ya, remoteworker.id, yang pertanyaannya bagus banget. Pertanyaan sekarang yang saya akan jawab adalah 1,5 juta itu sudah seluruh materi apa enggak, Pak? Upgrade skill ya. Maka jawabannya iya. Sekarang dan masa depan semua dapat. Kalau saya pilih yang pertama yaitu upgrade skill tanpa yang kedua yaitu tembus remote work, apakah tetap diarahkan dan dibimbing untuk remote work? Maka jawabannya seperti ini. Kenapa kami pisah? Karena gak semua orang itu pemula dan gak semua orang itu expert. Jadi misalnya kamu seorang expert ini, begitu kamu masuk ke layanan remoteworker.id, maka kamu gak perlu ngikutin tahap upgrade skill lagi, ya kan? Kamu langsung aja tahapan yang kedua, yaitu nembus remote work. Ini cocok untuk kamu yang sudah expert bertahun-tahun kerja di Jakarta, katakanlah 3 tahun lah ya, mungkin malah lebih, saya gak tahu. Kemudian kamu merasa suntuk dengan pola hidup di Jakarta, kemacetannya dan lain sebagainya, dan juga kamu pingin misalnya pingin kembali ke kampung, beli tanah di kampung karena lebih murah, jelas, bangun rumah di kampung, jagaan orang tua, dan memulai karir remote workmu dari kampung. Nah, ini cocok bagi kamu ngambil tahap kedua, tembus remote work. Nah, tapi kalau kamu masih pemula, katakanlah kamu masih beginner di Python atau di apapun, maka kalau kamu langsung ambil tahap kedua, maka kamu akan bingung juga, yaitu begitu kamu melihat job-job di Upwork, maka kamu berpikir, apaan ini? Yaitu masih banyak yang gak kamu ketahui, kata-katanya pun, istilah-istilahnya pun banyak yang gak kamu ketahui. Oke, jadi tahap ini kamu belajar upgrade skill dulu, yang itu 1,5 juta. Yang tadi tahap kedua juga 1,5 juta. Nah, pertanyaannya adalah apakah saya dibimbing untuk nembus remote work? Dibimbing skillmu agar sesuai demand remote work. Sehingga jika kamu sudah mencapai level tertentu yang sudah kami tetapkan, kami punya levelnya loh ya, misalnya Python itu punya 12 level, yang level ketiga itu sudah membuat kamu nembus remote work cukup. Nah, kalau kamu sudah seperti ini, maka jawabannya adalah kami bimbing kamu untuk dari nol mempersiapkan skill remote work, sehingga begitu kamu sudah sampai di tahap tertentu yang kamu pilih sendiri, maka kamu bilang ke kami, Mas atau Pak, saya sudah skill, saya sudah mencapai level tertentu ini, saya sudah siap untuk tembus remote work. Maka silakan mendaftar ke paket yang kedua, yaitu tembus remote work 1,5 juta. Kalau kamu bertanya berapa lama saya butuhkan untuk siap untuk tembus remote work, sebenarnya jawabannya kembali ke kamu lagi. Kamu bisa loh ya, dalam 1 bulan cukup. Misalnya kamu belajar 1 hari 8 jam, itu cukup banget. Tapi misalnya kamu sehari cuma 2 jam, ya sudah, hitung aja sendiri, mungkin bisa 3 bulanan kamu baru siap, atau malah gak siap-siap. Kenapa? Karena kamu bisa aja, misalnya sekarang semangat, tapi kemudian gak bisa jaga konsistensi, tiba-tiba hilang aja. Itu banyak sih. Makanya kami sedang nge-push pakai sistem agar kamu diingatkan terus. Kamu diingatkan, misalnya, hai, kamu sudah bekerja, kamu sudah terdaftar selama 3 bulan, kok belum menembus remote work, misalnya seperti itu, nge-push ya. Oke, jawabannya itu untuk pertanyaan apakah dengan tahap pertama saya diarahkan untuk menembus remote work. Jawabannya adalah kamu diarahkan untuk memiliki skill yang siap untuk menembus remote work. Tapi untuk menembus remote worknya sendiri itu ada tahap kedua yang sifat mentornya berbeda. Terima kasih.